Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fahri Iskandar, masih di channel Sportif Channel. Kali ini raket yang gua pegang itu adalah raketnya yang dipakai oleh si Jonathan Christie yang terbaru. Bukan yang terbaru, udah keluar beberapa bulan yang lalu. Ya. Tektonik 9. Sebelumnya ada Tektonik 7, ya. Nah, kemarin terakhir ngelihat itu Jonathan Christie pakainya Tektonik 9. Oke. Langsung saja, guys. Ya, untuk harga terbaru Tektonik 9 ya. Nah, bisa dilihat Tektonik 9. Nah, yang gue suka dari Tektonik 9 itu adalah bagian frame-nya. Frame-nya gede banget, bro. Mirip-mirip kayak kalau 3D Calibur kan dia posisinya di sini ya, lengkung ke atas besar. Nah, kalau ini dia gede banget. Tektonik, warnanya gini semua, hitam sama putih. Cuma dia beratnya ada di 3U, 4U, sama 5U. Jadi satu tipe itu ada 3 berat, sama seperti Axpos 80 kalau nggak salah ya. Jadi satu tipe tapi beratnya beda-beda. Nah, ini untuk Tektonik 9 ya, bawahnya hitam. Ini termasuk kategori high end. Dia hide happy. Ini yang gue pegang itu yang di 5U, nggak kelihatan ya? Ya kelihatan. Ini 5U. Tensionnya itu maksimal sampai 32 lbs untuk Tektonik 9. Nah, untuk harganya ini, kalau orang-orang yang memang buat gebuk, gue rasa saranin di 3U atau 4U lah ya. Kalau 5U keentengan. Kalau buat orang-orang yang sering buat pukul. Ini harga aslinya itu price listnya. Nah, ini gua kasih tahu harganya. Ini harganya Tektonik 9 5U dapatnya itu tas sama LN 70. Harganya itu 2.399.800, 2,4. Ini belum kita diskon, belum kita kasih potongan harga. Ntar gua tanya nih diskon dapat berapa ya. Kalau untuk yang high end ya nggak jauh dari 10%an lah. Nah, ini raket ya. Jadi kalau seumpamanya mau buat rekomendasiin, ini udah bagus untuk, udah bukan bagus lagi, bagus banget ini. Ya. Oke, guys, terima kasih ya. Gua ngasih tahu harganya. Harganya itu 2.399.800. Terima kasih, bro. See you.